Halo guys, jadi di video kali ini kita ada hantu guys. Dan kita menuju ke Semarang kota ini teman-teman. Untuk nah, di sana ada All City teman-teman. Di sana All City untuk foto-foto teman-teman. Jadi dulu saya terakhir ke sana itu 2 tahun yang lalu. Cuman sekarang udah beda teman-teman. Nah, jadi kalian bisa duduk di sini teman-teman. Ini suasana menjelang malam teman-teman. Tadi sebelumnya kita mampir di Masjid Agung ya teman-teman. Dan sekarang kita melihat kota lama gimana suasananya. Serta di era pandemik seperti ini apakah ramai atau tidak. Dan ya seperti ini cukup ramai teman-teman. So guys, jadi kita menuju ke gedung Marba. Di sini lurus ke sana. Dan di sini lampunya sudah mulai berkelip. Di kota lama ini lampunya sangat jos. Mantul. Dan di sini juga banyak untuk orang-orang yang berjualan serta pengunjung. Nah guys, di sini guys untuk kota lama ini. Ini gedung GPIB Emmanuel. Nah, jadi di sini suasana ketika menjelang malam hari, lampunya itu pada nyala, teman-teman. Dan ini yang membuat beda, teman-teman, dari kota-kota biasanya. Dan kalian bisa lihat sendiri di depan saya ini banyak sekali pengunjung, teman-teman, yang berdatangan dari mana aja ini, teman-teman. Di sana juga ada kafe-kafe, ada kopi, dan nah di sini menjelang maghrib ini teman-teman, ini udah adzan, mau adzan, tapi sudah kedengaran kok. Suasananya hampir seperti Jogja ya teman-teman. Ada banyak lampu, ada gedung-gedung serta menggunakan batako. Dan so guys, jadi ini dia yang menjadi pusat perhatian untuk bersuah foto. Dan ini berada di tengah-tengah kota Semarang. So guys, jadi ini suasana ketika menjelang malam di pusat kota lama Semarang. Dan di situ terlihat Marba itu menjadi ikon di kota lama ini teman-teman. Dan di sini banyak lampu juga.